Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Babil kiram rahimuna rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pelajaran kita di Sofi Salis di kelas 12. Setelah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan, kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa berubudiyah dan juga menuntut ilmu sampai saat ini. Kemudian selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja melanjutkan pelajaran mufradat kerja kemarin. Setelah kita hafalkan tab di sini di shafah sadisat asyar di halaman 16 ada beberapa latihan tadribat al mufradat. Jadi latihan untuk mufradat yang telah kita pelajari. Tab yang pertama tadribul awal, latihan yang pertama, ikhtar, pilihlah ansab yang paling sesuai al kalimat, kata-kata, mimma di antara bainal qausain, di antara dua tanda kurung. Tab yang awal, rohala, perjalanan, al hujjaj, jamaah haji, fi rihlah, dalam perjalanan. Nah, ini dipilih dalam kurung, ilmiah, menuntut ilmu, diniyah, menati agama, tijariyah, berjualan, ila Makkah al-Mukarramah, ke kota Makkah yang dimuliakan. Tapi pasal yang kedua, wal hujjat, dan jamaah haji, yaktuna, mereka datang, ila Makkah, ke Makkah, min, dari ajnas, jenis-jenis, jihad, arah-arah, amkinah, tempat-tempat, mukhtalifah, yang berbeda-beda, bermacam-macam, minal Arab, dari Arab, ghair Arab, dan juga dari luar Arab. Misal seperti Indonesiin, orang-orang Indonesia, Usiniin, dan orang-orang Cina. Tip asalis, karena Ibnu Battuta dahulu, Ibnu Battuta Ashharo, seorang pesohor al-muhadithin, kalangan ahli hadis, al-geografiin, kalangan ahli geografi, ar-rahalah, kalangan pengembara, al-Arab, orang Arab, ar-Rabi, yang keempat, jama'at tajir, nah, para penjual, mengumpulkan al-ma'lumat, keterangan-keterangan, an, tentang badu'i, barang-barang, taqalid, kepercayaan-kepercayaan, adat, adat-adat, hadhil Madinah, kota ini. Kemudian al-khamis, al-kitabul madrasi, buku pelajaran sekolah, daftar hudur, buku absen, dalil madrasah, undang-undang sekolah, yubayyinun nizam, menerangkan peraturan, alladhi, yang yajibu ala, yang diwajibkan atas, usratul madrasah, seluruh keluarga sekolah, iltizam bihi, untuk menaatinya. Itu dipilih beberapa kalimat, beberapa kata yang tepat untuk melengkapi setiap paragrafnya. Tadi Ibu Sani, tadrib yang kedua, ikhtar ansabal af'al, pilihlah kata kerja yang paling tepat, mimma bainal qausain, di antara dua tanda kurung. Lawal yang pertama, laqad, sungguh, roja, roja itu dengan sini ramai. Kemudian tawassa'a, meluas, iktasyafa, tumbuh atau ditemukan, al-alam islami, nah, dunia Islam, fi usuri islamiyah al-madiyah, di zaman masa-masa keislaman zaman dahulu. Nah, itu apa yang tepat. Tema yang kedua, innan najah, sesungguhnya keberhasilan, fil amal, dalam bekerja, yu'addi, menandakan, yaqtadi, menyimbolkan,
Yas'a, meluas. Minna, dari kita. Al-juhud, kesungguhan. Wan nasyad, dan juga sebuah kerajinan. Jadi rajin. Tayyib as-salis, ar-rahalah, para pengembara. Al-Arab, orang-orang Arab. Tataja wazuna, mereka melewati. Yarhaluna, mereka mengembara. Ya'tabiruna, mereka mengibaratkan. Firihlatihim, dalam perjalanan mereka. Hududud daulah, batas-batas kerajaan al-Islamiyah, di negara Islam. Hatta wasuru, sampai ke perbatasan. Ila awasid, penjuru. Afrika, Afrika. Wasyarqi, dan timur. Asia, benua Asia. Yang empat, Rabi, rawaitu, saya meriwayatkan. Sa'altu, saya bertanya. Ta'akkadtu, saya memastikan. Min sihah, dari kebenaran atau kesehatan. Hadzal hadis, hadis ini. Hal huwa sahih, apakah dia benar. Am da'if, atau lemah. Al-Khamis, yataqalamu ulama, ulama berbicara. Liyatabaddalu, untuk saling menukar. Liubayinu, saling menerangkan. Liar butu, saling mengaitkan. Al-ara, pemikiran. Wal-afkar, dan juga al-ara itu pendapat. Al-afkar, pemikiran. Fi ma bainahum, di antara mereka. Tapi itu aja, ada dua tatrib. Silakan kalian pelajari dan tulis di kertas lembar. Jangan lupa untuk menulis nama, kemudian kirim sesuai dengan jadwalnya. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung tanya di Google Classroom. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.